krono spreading golek jodoh kok oleh pengalaman. Aku nyenengi Mbak Yati, Yani, Suri, Mbak Nur, kabeh donolak. Mergo aku rumapan. Nanging aku ketemu kowe sing selama ini tak tunggu-tunggu. Kowe cah ayu ngerti aku njaba jerone. Jika suatu saat nanti aku pas gak kerja, pahamilah aku kerja mati-matian untuk kamu, kasihku. Jika aku lagi nganggur, itu lagi istirahat. Karena buah anggur itu tidak akan tumbuh tanpa air. Jadi kalau nganggur itu adalah istirahat. Ingin diriku selalu ada kamu menemani hidupku dalam suka dan duka. Meski sederhana, aku hanya punya cinta. Berharap kau setia untuk selama-lamanya. Kalau ku yakin hanya kamu satu-satunya yang menemani langkah hidupku beraneka warna. Kita bahagia. Yo, telinga di samping semuanya bernyanyi. Kita pernah satu jiwa dalam suka dan duka. Kau arungi samudra cinta. Rasa dalam melodi cinta indah mengalun bernada nada. Jika kamu tidak punya apa-apa, kamu bilang aja tidak punya apa-apa. Daripada kamu tidak jujur, nanti akan ditagih sama dia. Janganlah banyak gaya, karena menurut Albert Einstein, banyak gaya banyak tekanan. Nanti kita hutangnya banyak kalau kita gak ada diadadain. Kalau kita gak ada, sabar dulu ya sayang, aku tak carikan. Karena kalau kamu pingin uang, kamu harus bekerja. Jangan bekerja karena uang, tapi dengan bekerja kita akan dapat uang. Kata Raffi Ahmad dan kata bos saya. Kalau kita mau uang, kita jangan meminta, tapi harus memberi, tak harap kembali. Kita baik sama kucing, walaupun kucing itu gak membalas kepada kita, kita akan mendapatkan balasan dari orang lain. Karena kucing hanya menghibur kepada kita. Life is at the end. Karena ku yakin Bernah. Halo Dirgam, selamat datang. Ini juga berupa, juga suatu saat nanti lukisannya akan laku semua. Jika kamu lukisannya belum laku, yakinlah bahwa suatu saat lukisanmu akan laku mahal. Dan jika kamu itu gak pernah laku dalam pasangan seperti aku belum laku, yakinlah Tuhan ciptakan manusia berpasang-pasangan. Walaupun kamu itu Tuhan itu jodoh sudah diatur Tuhan, tapi mungkin karena kita susah diatur sehingga jodohnya masih agak lama. No? Burung laku bojo. We want more. We want more. We, baiklah karena we want more, saya tambahin satu lagi. We'll be right back.
nasi lele, pecel lele, pecinta cewek lemu-lemu, jamur, janda muda di bawah umur, Jakarta, macet, Bandung, Plat D, Bandung, lautan api, janganlah mengandung bila kamu takut dia pergi, mengandunglah dengan pasangan sendiri, jangan mengandung karena terpaksa. Buah anggur, buah kelapa. Kalau kita nganggur, mama pasti akan lupa. Papa turing, mama shopping, mama ngamuk. Mergone dapure urung di blonjokke. Karena ada orang miskin. Pak, kenapa ada orang miskin? Karena ada orang kaya. Pak, kalau di dunia ini kaya semuanya, maka tidak ada orang miskin dan tidak ada orang yang bekerja. Kenapa ada rembulan dan ada matahari? Kenapa ada malam dan ada pagi? Tuhan menciptakan berpasang-pasangan. Dari kata-kata, ada rendah, ada tinggi. Karena Tuhan Maha Kaya. Jika kamu tak punya uang, ingatlah kamu pernah punya uang. Jika kamu tak bisa makan, ingatlah kamu pernah makan enak. Makan anggur di hotel, makan melon, strawberry, tinggal milih. Biasanya kalau anak kos-kosan itu sukanya yang gratisan. Ada buah-buahan, makan sepuasnya. Waduh, yang bayar siapa pak? Itu dibayari. Oh ya, Pak Rur. Ketika kau sedang berbahagia, ingatlah jangan terlalu bahagia. Jika kamu menangis, janganlah terlalu tersendu-sendu. Kita pernah bahagia. Ketika warung kelontong harus kita larisi produk lokal. Jika kamu melarisi warung kelontong atau produk lokal, kamu saja mengangkat orang-orang itu menjadi owner yang akan sukses. Tapi jika kamu tidak melarisi produknya teman-teman kita, maka kamu akan melihat mereka menangis dan kamu tertawa di balik itu. Larisilah warung kelontong jika kamu lewat sebelah kiri. Kamu larisi warung sebelah kiri. Jika kamu berjalan di sebelah kanan, larisilah warung sebelah kanan. Janganlah kamu jika berjalan di sebelah kiri, kamu melarisi sebelah kanan. Nanti tak ketabrak mobil dan ketabrak motor. Karena warungnya sebelah kiri juga. Warung pas kita di kanan, warungnya sebelah kiri juga ya. Kiri terus, mana yang kanan? Aku jadi bingung. Ketika kita ke utara, kita sebelah kiri. Kita kira mau ke selatan, kita di sebelah kiri. Lalu kapan kita di sebelah kanan? Itu tergantung pola pikir kita di mana. Terima kasih, company laris-laris dan sukses. Selamat atas pamerannya Mas Agus dan Mbak Sumiati ya. Nanti tak takut salah ya.